Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bersama saya Pripka Rizky akan melaporkan situasi arus lalu lintas hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Kami melaporkan dari Madiun Command Center Polres Madiun. Seperti yang kita lihat dari layar monitor kami di pos penyekatan Dumpil, kita lihat terpantau lancar terkendali. Demikian dari penyekatan Caruban juga terpantau lancar terkendali. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan raya agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Madiun maupun dari luar Kabupaten Madiun untuk tidak melaksanakan mudik di tahun 2021 ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madiun Command Center. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.